aku untuk melangkah. Mulailah langkah pertamamu. Mungkin nanti kamu akan bertemu dengan masalah, rintangan, dan hadangan. Namun, dari sanalah dirimu akan dibentuk. Dari sanalah kamu akan belajar problem solving. Bagaimana menguasai emosi diri, bagaimana menguasai keadaan, dan bagaimana menyelesaikan masalah. Hingga nantinya kamu bisa melanjutkan langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah-langkah selanjutnya untuk menuju tujuanmu tersebut. Mahatma Gandhi pernah berkata, jika kamu melangkah, mungkin ada hasil, mungkin juga tidak ada hasil. Namun, jika kamu tidak melangkah, sudah pasti tidak ada hasil. Takut gagal, takut kalah, sama artinya dengan takut menang. Karena dengan ketakutan tersebut, kita tidak melangkah, kita tidak bergerak. Jadi apa yang bisa dimenangkan? Maka dari itu, mari tetapkan tujuan kita. Mulailah aku strategi-strategi untuk mencapainya. Sampai nanti kita bertemu dengan titik sukses itu. Terima kasih. Saya Widayat Agus Sentosa, Duta Inspirasi Batch 6 Provinsi Sumatera Selatan.